Hi guys. Hai. Hari ni Aina tak sihat sebenarnya. Aina macam demam sakit urat, faham tak? Aina sakit urat sangat-sangat sekarang ni. So Aina tak tahu tadi Aina saya nak vlogging ke tak mau vlogging, sebab memang tak larat sangat-sangat ni. Tapi kita orang kena teruskan misi kita orang untuk kemas rumah, sebab ialah ya Allah. Kita orang kena buat teruskan misi kita orang untuk kemas rumah tu, sebab kita nak kena masuk dah kan. So kau nampak muka Aina pucat kan? Pucat gila. Kau tahu Aina pakai tudung ni, nama dia tudung orang malah. Tak tahulah tudung ni. So sekarang Aina akan pergi tinggal Aura dekat Mak Aidil atau Mak Mentua Aina. Kita orang nak pergi sana lah. InsyaAllah Aina boleh masuk sebab Aina tak demam. Aina bukannya demam-demam panas, dia demam sakit urat, faham? Maksud dia kita tak sihat sikit urat. So Aina rasa Aina boleh masuk. Suhu Aina okey je, tak ada masalah pun. So sekarang ni Aina ada kat kedai runcit. Aina nak beli panel flag, Aina nak beli panel 285 apa semua, sebab memang tengah sakit urat sangat ni. Tengah sakit belakang. Sakit Aina kalau sakit urat memang teruk. Tak tahu sebab tu lah, kalau sejak Aina bersalin ni sepatutnya every month Aina pergi urut. Tapi tu lah, sejak kebelakangan ni kan COVID kan, Aina tak tahu berapa lama dah Aina tak ngurut. So malam ni Aina, makcik Aina kan tukang urut dengan dia buat spa home kan, home spa. So Aina minta dia buat urut kat Aina malam ni. Memang tak boleh tahan lah. Aina tak tahu nak cakap apa. Okay guys, so itulah, kita nak pergi beli Vine Leaf Floor dekat Eco Shop. Pergi beli. Aina harap stok yang warna kami nak tu ada. Lepas tu tu je kot. Lepas tu pergi rumah, pergi cat. Pergi cat. Tak tahulah Aina nak boleh cat ke dah. Aina harap sekejap dapat makan ubat bubur Panaflex. Harap-harap mangkit tu dia better. Dia takkan baik. Aina tahu dia takkan baik selagi Aina tak sauna, selagi Aina tak tidur secukupnya, selagi Aina tak mengurut. Aina tahu dia takkan baik. Tapi kalau dah tengah layu lagu ni, hampir duduk dalam sauna, mati terus. Tak boleh. Aina dah cukup kenal dah badan Aina sebab tu lah. Adik, hari ni Chinese New Year kan? Ini cuti, so banyak kedai katuk. Nasiblah kedai ni buka. Ni macam kedai jimat tau kat Kubang Semang ni. Sorry, kat Penanti. Kita kat Penanti. Hai, nama saya Irdina. Dia faham tau Aina tengah sakit. Sebab kadang tanya Aina pura-pura menangis. Aina bukan pura-pura memang nak menangis. Tapi macam meringat. Aina macam meringat. Dia tahu. Jadi so dia je pelik kan kadang-kadang tu. Dia tahu mami dia sakit. Tapi dia kadang dia lupa diri. Dia wrestling. Kalau kamu nak tahu kan, demam sakit urat ni, dia tahap dia hang kaki yang pakai selipar pun, pijak selipar yang keras pun akan sakit. Ha, tu tahap dia. Tadi ni air sejuk. Sebab kita ke tengah rasa sejuk sekarang ni. Kita tak rasa panas kan. Kena badan pun dia jadi macam menyucuk. Dia rasa pedih sakit semua dia. Panaflex tak? Tak ada. Banyak je Panadol kau beli. Kau yang ni memang sakit urat. Yang ni bukan yang. Yang tu apa? Boleh pakai dengan ni. Menyusu boleh ni. Risau aku. Dia nak aku aktif macam ni. Dia tak hantar Aura dulu. Lepas tu Aina nak tidur sekejap. Aina berharap bangkit sekejap. Dia rasa better sikit. Walaupun dia takkan baik. Aku tahu dia takkan baik. Okay, bye. Kalau korang nak tahu, ni adalah Eco Shop yang kedua kita. Betul tak? RM160. Panggil je lorang tu semua buat.
tinggal lagi ya. Good morning. Okay guys, so hari ni vlog kali ni macam aku cakap cik sikit kan. Biasa kita tak stick to one benda, kita macam lompat. So hari ni kita orang akan pergi ke IKEA untuk dia bawa pita tek tak? Tapi dalam tu boleh ke bawa pita tek? Kau pakai pengukur apa? Boleh lah. Okay, kita orang sebenarnya ada dua benda nak kena pergi survey. Tapi tak tahu Aina akan beli hari ni ataupun tidak. Tapi kita akan pergi tengok dulu. Aina nak cerita pun Aina tak tahu lagi macam mana. Lepas tu petang ni kita akan jumpa orang buat wiring. And then kita akan jumpa orang untuk buat kabinet. Tapi dua-dua ni boleh confirm yang kita orang nak ambil dengan dia. Masa dah habis untuk ni tapi duk main-main lagi. Duk macam tak confirm kan. So sebenarnya tak bagus lah benda tu. Tapi tak apa. Kira hari ni adalah final lah yang Aina akan fikir sama ada kita nak ambil dengan siapa apa semua. Biasalah kita nak benda ni jadi perfect lah walaupun tak perfect. Okay, so itu sahaja saya nak update dekat sana. Bye. Masalah ada orang tak ada weh. Bagus lah. Tak ramai-ramai. Tak beramai-ramai. Dia sempat kot main lantai dulu. Ya kan, betul aku dia ni. Lagi Aina akan record sikit beberapa yang Aina rasa macam cantik kan, supaya simpanan Aina. Dan juga gatai lah sikit lah video ni. Tak salah. So jom. Weh, kering ke tekuk aku. Ada yang masak lah kita ni. Tak boleh tempat dia lah. Mana tempat dia? No, Papi. Buat macam mana? RM10. Markup RM10. Tapi rajin lah nak pasti minta sampah kan. Soft close tu ni, yang besi tutup ni ganti. Yang ni bukan soft close dia, ni soft close lah. Besi dalam ni dia di bawah ni. Mana nak tahu. Yang datang ni saja RM79. Bukan lampu ni. Ni saja. Tak masuk lampu. Lampu tu pakai lampu melodi kita ada tu. Ganti je dia punya cukup. Panjang 5 kaki. Main kat ni apa? Sebenarnya bila kita datang IKEA sendiri, kita dah ada idea dalam otak. Lepas tu kita macam tambah tu tambah ni. So Aina rasa macam lebih mudah dengan bajet kita, kita boleh dapat apa kita nak. Sebab tak semua apa kita nak kita boleh dapat. Tapi kalau nak pink yang sebelah ni, ni RM49. Oh, berbual lah. Dia boleh buat dua macam ni. Macam tu. Dan cari. Kali buat.
Okay guys, so sekarang ni kita nak makan. Kita orang tadi, kalau korang dah tengok, Aina macam, tak tahu, ini kejadian last minute. Dan Aina ada beberapa benda Aina menyesal, dan ada yang Aina rasa macam tak tahu nak cakap. Okay, so kita orang tadi ada pergi buat layout. Sebab kita dah, memang dah ada dia punya ukuran. So kita dah buat layout untuk kita punya bajet lah, macam mana floor kita nak. Sekejap eh, okay, jadi yang dia lukis ni kita lah floor. Tapi cuma yang ini dan ini ni hanyalah pintu saja. Harga ni, mana dia? Ha ni, tak ada tabletop lagi. So tabletop ni kita kena guna tukang kita lah. Okay, so tak apalah, saya nak makan dulu. Nanti nak cerita lebih-lebih macam mana. Korang akan tengok lah macam mana. Sepatutnya kalau korang macam betul-betul nak reno, korang kena daripada awal lagi datang survey tempat IKEA. Kalau korang rasa macam korang nak buat kat IKEA. Lepas tu kalau korang nak buat dekat luar, berapa harga perbezaannya. Macam kita orang ni sebenarnya dah suntuk lah. Silap-silap esok masuk pun dapur tengah buat lagi. Tapi kalau kita dah siap beli pintu ni apa semua, tak gaduh dah lah kan. Kita tinggal tunggu dia settle buat, lepas tu settle lah kan. Cuma bajet tu mesti keras sikit. Tapi Aina doakan lah akan datang lagi rezeki bergolek. Tak apa, Aina makan dulu. Bye. Bulan depan mula tak? Sebab hamba sangat. Ini ada pun. Barang dah settle survey. So kita orang beli satu je barang dulu. Sebab yang kabinet tu kita orang balik nak kena sembang dulu dengan tukang. And then baru kita decide untuk datang balik. Sebab ni memang yang tu je pun niat dia kan. Tak ada nak beli barang aksesori, kita orang akan beli nanti. Okay, hai korang. So hari ni Aina ada dekat rumah Aina. Kita orang tengah tunggu. Kita ingat kita orang lambat, rupanya kita orang lagi lambat. Kita orang tengah tunggu nak appointment kitchen untuk tabletop. Lepas tu jumpa member ideal lebih kurang lah. Dia buat fit call. Jap. Okay. Kita duduk. I know malu sebab Aina teruk sangat hari ni. So Aina kena pakai mask. Aura tak apa. Perlu reaction dia. Okay. So kita tu kot. Bukan. So kita orang akan jumpa orang nak buat pin ni. Buat ni. Yung kau bangun ni kenapa? Ana. Tengok perangai budak ni. Bukan kau tidur dan dalam ni dia nak keluar. Mana budak ni? Mana dia? Okay, so dua tu lah kerja hari ni yang kita orang akan buat. So update untuk rumah ni, rumah ni dah warna Bali. Tuan pakai cat color Bali. So far macam cantik juga, but tak tahulah, tengok macam mana nanti. Warna dia sekarang. Tapi atas tu masih tak kemas lagi. Tak tahu lagi dia boleh masuk kan, dik? Dik. Ceng. Budak ni, ya Allah, hidung besar. Rambut basah. Cantik guys. Ni lawa. Anyway guys, kita orang lepas jumpa dengan tukang ni. Tukang ni kita akan bawa pergi kat rumah mama juga. Sebab mama pun nak buat pintu kabinet setelah berapa puluh tahun. Tak adalah puluh, tapi dah nak 10 tahun kot. Tak tahulah kan. Dia ingat Aina pun tak berapa pasti. Dapur tu bogel tanpa pintu. So dia kata suruh bawa kawan tu mai sini. So tengok pintu dia berapa dia nak kena. Sebab hari ni kita macam check price lah. Macam korang dah tahu, Aina pun ada survey dekat IKEA sekali. So tengoklah macam mana. Okay. Dia tak buang aku lah sepat mata. Dia buang tak? Tengok sini. Irina. Tengok. Irina. Wow. Sepat mata tak buang. Topi buang.
guys. Okay, so hari ni tak tahulah hari yang keberapa dah. Banyak hari dah kita asyik ulang beli cat je. So hari ni kita beli cat untuk bilik Aura pula. Beli tape. Ya, yeah, untuk bilik saya. Kita ambil 2 liter je, tak banyak pun. Sebab kita memang nak buat dinding tu sikit je. Lepas tu sekarang kita nak kena pergi survey mozaik. Sebab Aina dekat idea bercadang untuk buat kitchen tabletop tu. Kita yang pilih dia punya mozaik. So kita orang macam, sebab kita orang decide. Hah? Kecil sangat. Cukup. Sebab kita orang decide untuk kita nak buat tukang indun. Dengan tukang indun buat konkrit. Tak buatlah yang macam versatile-versatile sekarang tu kan. Sebab itulah nak tahan lama, nak dia punya ketahanan lama. So prosesnya akan jadi makan masa sebab kita buat dengan orang lain tabletop. Lepas tu nanti pintu nak buat dengan orang lain pula. Aina duk nampak macam kita orang akan masuk rumah dan rumah tu tak siap. Korang faham tak? Itu yang akan terjadi nanti. Aina rasa macam tu, tapi harap tak siap pun jangan berkecoh lah. Tak apa, tak suka lah berkecoh ni. Faham ke maksud Aina? Aku pucat. So sekarang kita nak pergi cuba the survey vinyl floor lagi. Lepas tu kita nak cuba dapatkan tengok survey harga mozaik. Aidil dah sampai depan kedai seramik. Bukan seramik, dia macam kedai mozaik. Yes, yang nak sebut lebih betul lah, lebih tepat kedai mozaik. So kita akan survey dulu. Sebab tukang tak bagi tahu lagi berapa yang nak digunakan. Okay, let's go. Ayah, Ibi nampak aku balik Seri Mutiara. Ni dia. Ada satu. Yang ni kan? Ni tak. Yang tu grey. Ni lah. Tak nak. Nanti. Tak nak. Tahu lagi. Nak cakap sangat. Dia dari tadi dia paksa aku buka kamera. Okay, so ini adalah kedai kedua kita nak survey. Kedai pertama tadi pun okay dah sebenarnya. Tapi ikut, nak cari ikut dapat murah. Itu je tujuan dia hari ni. Okay, so kita tengok. Sebab tak mahu aku mampu tu.